orang yang mau di chat. Kita sekarang mau mengecek kater ya, perahu yang ini ya, bambu. Ini dan bambu ini guys, ini ada bercak-bercak retakan-retakan ya, yang harus ditutupi oleh no drop supaya air itu tidak masuk kepada dalam bambu ini guys. Sebelum kita mengecat, kita harus membersihkan permukaannya dulu dengan kain, dengan sikat ini supaya permukaannya bersih dari kotoran, minyak ataupun sejenis kotoran lainnya guys. Sebersih mungkin, karena supaya aplikasi yang itu maksimal dan bagus. Tentunya tidak meletek-meletek setelah langsung dilapisi. Video.
ini. Sunrise. Oh, the boy, the sunset. Yay! Woo! Lo.